Assalamualaikum. Jadi hari ni Kak Syairah nak cerita pasal kucing-kucing Kak Syairah. Kak Syairah ada 6 ekor kucing. Nama dia Mika, Mi, Mumu, Tam-Tam, Chiku dan Chiki. Jadi pertama sekali, apa kaitannya dengan facilitator? Ha, nantikan. Kucing pertama Kak Syairah ialah Mika. Kak Syairah ambil dia masa dia umur 4 bulan. Dia ni kucing luar. Bila Kak Syairah bela Mika ni, dia bawa sekali lah perangai kucing luar dia tu. Semua benda dia makan. Sangatlah diva. Kalau orang panggil dia pun, dia buat tak layan je. Mika ni betina dan dia ada 3 ekor anak. Pertama sekali, Mi. Mi ni kucing jantan. Dan Mik ni paling Kak Syairah sayang sekali sebabnya masa Mika beranak, Kak Syairah lah yang sambut Mik tu. Perangai Mik ni pula, dia sangatlah degil dan suka buli kucing-kucing lain. Ha, dan juga suka tidur. Kat mana-mana tempat dia tidur. Tidur tu pula tak pernah nak ayu. Mika juga ada 2 ekor anak betina, Mumu dan Tam-Tam. Mumu dan Tam-Tam ni walaupun lahir pada masa yang sama, tapi perangai dia memang berbeza sekali. Mumu ni, dia mata sebelah dia kabur sikit. Jadi perhatian Kak Syairah memang lebih lah kat dia. Sebab kena bagi ubat lah, kena sapu mata dia. Tapi berbeza pula karakter dia dengan Tam-Tam. Tam-Tam ni sukakan perhatian. Seterusnya, Chiku dan Chiki. Chiku dan Chiki ni 2 ekor anak jantan yang Kak Syairah ambil dia masa dia umur 1 bulan kat rumah kawan adik Kak Syairah. Ha. 2 ekor ni pun adik-beradik. Tapi sama juga macam Mumu Tam-Tam, perangai dia memang berbeza sekali. Chiku tu kalau tengok dia tu memang bulu dia sangat jaga, suka sangat jilat bulu dia, grooming bulu dia dan memang sangat manja. Akhir sekali Chiki ni pula memang sangat garang, memang berbeza sekali dengan Chiku. Dia ni juga sangat pasif dan kalau tengok dia tu persis mak repik. Jadi apa kaitan dia dengan facilitator? Ha, kat sini lah Kak Syairah nak ambil isi penting. Bila kita sampai dekat sekolah, kita masuk dalam kumpulan dan masa ta'aruf adik-adik tu, kita kena kenal pasti macam mana perangai adik-adik tu. Sebab ada adik-adik yang pasif, ada adik-adik yang aktif. Macam kucing-kucing Kak Syairah. Kalau yang pasifnya Mika dan Chiki, memang kalau kita nak main dengan dia, dia tak nak main. Ha, kalau yang kucing-kucing lain, lebih aktif pula. Dan kita kena kenal pasti kelemahan dan kelebihan adik-adik dalam kumpulan kita tu. Sebab ada adik-adik yang tak boleh membaca, tak boleh mengira. Dan ada juga adik-adik yang memang power English dia, power matematik. Supaya Fesi dapat rancang apa yang dia akan buat dengan adik-adik ni. Tak bolehlah kita nak suruh adik-adik yang tak boleh membaca, menulis ni suruh buat karangan panjang-panjang dan lain-lain. Jadi itu saja dari Kak Syairah. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Bye! Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Dan diingatkan juga, jangan lupa untuk mengisi Google Form yang telah kami sediakan di ruangan description. Bye!